Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Marki Rezeki Maju Mapan 5758. Halo sahabat-sahabatku semuanya, semoga ya kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu dimanapun sahabatku berada. Kali ini ya sahabatku, saya mau berbagi resep lagi, yaitu tumis buncis wortel dan daging sapi ya. Ini sahabatku juga sudah banyak mengenalnya ya. Tapi ini saya tumis ya. Bagi sahabatku yang penasaran, tonton terus ya video kami sampai selesai. Oh ya sahabatku, ini yang belum klik tombol subscribe ya. Silahkan klik tombol subscribe-nya biar video kami selalu berkembang dan Anda pun bisa berlangganan semuanya. Dan yang sudah klik tombol subscribe, aku ucapkan terima kasih ya sahabatku. Dan jangan lupa ya, klik tombol notifikasinya biar kami selalu semangat membuat video yang terbaru. Jika kami upload video yang terbaru, Anda lah yang pertama kali menjumpainya. Oke ya sahabatku, yuk selamat menonton. Thank you.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tumis buncis wortel dan daging sapi sudah matang dan siap untuk dihidangkan ya. Terima kasih ya sahabatku yang sudah meluangkan dan menonton video kami dari awal sampai akhir. Ini yang belum saya ingatkan, yang belum klik tombol subscribe ya. Silahkan klik tombol subscribe-nya biar video kami selalu berkembang ya. Dan yang sudah klik tombol subscribe, aku ucapkan terima kasih ya sahabatku. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kami selalu semangat membuat video yang terbaru. Jika kami upload video yang terbaru, Andalah yang pertama kali menjumpainya. Oke ya sahabatku, jika suka dengan video kami silahkan like. Jika video kami bermanfaat silahkan share ke sosial media yang Anda punya. Dan jika video kami tidak bermanfaat silahkan kirim saran di kolom komentar kami ya sahabatku. Terima kasih ya sahabatku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.